Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kan ada rumah Bapak. Oh, jawab. Banget ini Pak sudah dari Pak. Oh, ini bisa ditanyakan lagi. Ini siapa ini? Aku. Iya. Ada Bapak? Ini cerita dari aku. Iya. Ini yang punya kesekian banget dia. Ini kontrakan kayaknya dari dulu, Pak. Boleh, kebetulan di pojok ada yang keluar. Lalu Bapak bisa ini, silakan. Tapi di sini ada kontrakan mahal. Kayak di kampung. Kalau kira-kira ya ada yang kamu di lantai 3 itu lebih murah, lantai 2 sangat mahal, lantai bawah lebih mahal. Ini Bu, nggak punya duit Bu. Aduh, ini juga udah tinggal dikit kok. Ini juga dikit ya. Kayaknya ini sekitar 50 kilo. Waduh, 50 kilo ya. Iya, benar-benar. Ini berat apa? Merah-merah atau berat putih? Itulah nih, beratnya berat hitam, Bu. Oh, bayar 50 kilo tape ini ya. Tape nanti benar-benar. Kita bikin tape, Uli. Ini boleh di sini, Bu? Boleh. Ini bayar apa kita ya? Apa pendata kita nggak tahu? Yang kita dari mana, Bu? Oh, itu. Iya, biar nanti itu. Ah, biar gampang nanti bawanya. Emangnya kamu itu mau kesini lu udah punya kerjaan? Tadi babe saya udah nawarin mau jadi tukang kebon. Justru itu Bu, saya kan kesini jauh-jauh dari kampung nih. Iya. Ya, dari Jawa Timur, Bu. Yang merantau sini. Ya, pokoknya saya kesini tuh sebatang kara Ibu nih. Oh, ya Allah, kasihan Ben, kasihan babe sebatang kara Ben. Masih. Oh, iya, Saya kasih DP-nya dulu ya. Iya. Siapa yang pendatang barunya? Jadi kalau kita mau datang kemari bawa foto kopi KTP, karena itu yang identitas utama. Jangan sampai nanti ada kejadian yang kita nggak ingin. Karena di kampung pulau itu ada kejadian, makanya jangan sampai ada apa-apa gitu. Yaudah, kalau kamu mau pergi, kamu mau kemana lagi? Oh ya Allah. Cari waktu ya. Ya udah, silakan aja. Silakan. Ya. Murtadi. Pak Murtadi, saya istrinya Pak Murtadi. Oh, ini yang juragan kontrakan. Oh, iya. Kita perbantuan ya, kawan. Oh iya bener, Be. Waalaikumsalam. Lagi. Ya. Mohon maaf, saya. Kayaknya saya nggak jadi nih. Apa nggak jadi? Iya. Gimana ya, saya ceritanya? Gini aja deh. Karena ini nggak jadi, saya takut ada apa-apa. Ya, pokoknya ada sesuatu lah, Pak. Saya nggak jadi. Jadi nggak tak kesini. Cari kontrakan yang lain lagi ya. Kamu kenapa? Apa alasannya nggak jadi? Nggak jadi justru. Ini boleh saya mulai juga. Karena saya nggak jadi jadinya. Ya Allah, kamu sudah begitu kali bikin senang. Senang, jangan ini kalau bikin senang orang kan nanti akhirnya kamu dapat pahala. Ini kurang bikin senang orang, kamu udah kali nggak jadi lagi. Namanya kalau udah
Beka udah DP kan, Be? Gak boleh diambil lagi ya, Be? DP-nya hilang ya, Be? Kamu sendirian katanya. Gak punya duit. Aku udah sempat tangkaran tadi. Iya, sebenarnya gimana ya? Sebab tangkaran, dibilang sebab tangkaran gak juga ya. Oh, gitu aku ya. Tadi kan gini, saya tadi ngobrol nih sama suami saya. Ceritanya dia pengusung kita udah kerja tapi jarang rapi ya udah. Ya. Kita ngobrol karena bersyukur, apa ada kali yang mau ngontrak kita kan jadi teman-teman kita. Bisa bawa aja ini. Aku nggak bisa. Ini kan DP. Kamu tuh gimana sih? Ya satu-satunya buat sebulan saya mak. Ya Allah ya Allah. Ayo gimana tuh Be? Kayak kayak. Ada tahan. Ini. Tapi saya nggak punya duit, Pak. Ya, itu ya ada resiko ya, Be. Nyari kontakan lain ya. Ya Tuhan. Gimana, Be? Gimana, Be? Belum tentu kamu dapat kontrakan yang baik dari sini. Kamu gini aja deh. Saya nyari kontrakan yang lain. Pasti tetap kerja di sini ya. Kemana? Wajib. Ya. Gimana, gimana? Saya nyari kontrakan yang lain, kerja di sini. Tapi kalau pekerjaan saya terima di sini. Jadi saya mau bantu-bantu gua aja sama Haji kan. Gimana Pak Haji? Lagi. Oke tuh. Ya kalau gitu mah ya nanti kita obrolin deh sama suami saya. Oh masalahnya karena kamu tuh udah ngecewain saya gitu istilahnya gitu. Itu udah berbuat baik tapi gitu ya Pak ya. Tapi ya, karena kamu sendiri ini kan jelas satu tahun nih dikasih sama emang kan dari makan kamu buat tidak sendirian sebatang kara diambil nanti lihat jadi keluarga kita ya Be gitu kan namanya orang hidupnya sendiri ya kita aja berusaha nolong gitu ya tapi kalau kita udah lihat baik kita itu ya seperti itu ya itu mah ya terserah aja ya Be gimana Be kalau gitu saya tahu dulu deh nanti saya kesini lagi kalau tadi saya ngomong-ngomong di WhatsApp jadi di rumah makan ada yang nawarin mau makan saya kelihatannya emang makan banget ya ya udah kalau gitu besok saya kesini lagi ya enggak kalau kayak gitu mah ya udah biar kamu betah di sana ya ya boleh ya udah ya pak ya udah semuanya kalau iya nih
Jadi Bu Haji, mohon maaf. Saya merasakan jadi mohon maaf ini. Jadi sebenarnya saya nggak sebatang kara, sebetulnya saya mau datang ke Jakarta nggak mau ngerepotin mereka. Kamu ini bapak? Ya, pokoknya begini lah. Saya kan datang ke Jakarta ini pengen nyari pekerjaan. Jadi apa aja yang penting buat kamu deh, pokoknya deh. Buat pekerjaan boleh, cuma nggak boleh ngomong, harus jujur. Yang jelas ngomongnya. Jangan kayak begini, ngerjain orang nyari-nyari dari tadi, kasihan. Kita tuh udah muka-muka. Yaudah sekarang gini aja. Nih, keluar kamu jaga. Sekarang dimanapun kita punya. Kita berusaha lah, kita jujur. Ya lihat kamu bagus, gak menyusahin anak. Tapi pulang jangan berubah. Jakarta cari uang banyak, pulang buat anak. Tapi kalau itu, ya diawali dengan jujur. Bicara aja, bu, saya berpisah keluarga. Saya, ya be, gimana tuh ya be? Jujur. Ya Pak Haji. Bu Haji, saya juga minta maaf ini tadi saya bilang juga tentang ini. Saya juga dengan anak-anak saya. Kalau mungkin semua nggak tahu deh. Tapi yang jelas, saya mohon maaf tadi saya nggak jujur sama Bu Haji sama Pak Haji. Tapi untuk pekerjaan gimana Bu Haji? Gimana tuh be? Kita terimalah kasihan. Oh, ya udah tuh. Terima kasih Pak Haji. Kalau kayak gitu, terima ya. Terima ya diterima. Hadiah buat Bu Haji ya. Pak Haji nih, tolong diterima. Jadi kamu nggak jadi kotorin buat kita kan? Oh ya gitu. Ya udah ada untuk keluarga kamu nih. Biar pada hukum jangan kayak itu lagi ya. Kasihan anak bini kamu ya. Iya. Oh, ya udah gitu aja ya Pak. Tapi besok testing lagi. Selamat ya untuk keluarga saya ya. Ya udah kalau kayak gitu. Iya. Lagi ya. Saya pergi dulu ya. Ayo ibu. Ya ibu. Ya. Contoh yang bagus buat kita semuanya nih, kalau apa-apa ya kita ya jujur ya Be ya. Kita pun dari kecil kita udah biasa jujur ya Be. Harusnya begitu. Itulah namanya contoh hidup ya Be ya. Udah kita kerjain aja. Ya udah kita kerjain kita nih Be, masih banyak banget Be kerjaan kita yang belum rapi gara-gara itu ada aja. Tapi alhamdulillah kita dapat berkahnya Be, dapat beras karung. Ayo buat dia makan-makan juga besok ya Be, kita pun masak. Iyalah alhamdulillah kalau gitu. Tapi udah cakep. Enak ya. Kalau aku juga. Iya, maafin aku juga ya Pak, udah marah-marah sama Bapak. Ya pokoknya untuk berikutnya ke depan enggak boleh diulangi lagi. Biar yaudah. Lebih baik lagi kalo semuanya. Gitu. Kalau ada apa-apa harus bicara yang baik-baik. Enggak boleh ngomong lagi. Ya, gitu. Ayo, enak.